Assalamualaikum, hai! Shopee haul kita kali ini edisi 99. Selepas kita dah melabur banyak dengan Shopee ni, apalah salah kan kalau kita nak minta Shopee belanja. Jadi dalam video ni ada banyak barang yang free saya dapat dan ada beberapa je yang saya bayar. Saya beli satu pack sour Skittles, okay, yang mengejutkan ialah dia punya packaging dan dapat pula free gift dalam beli satu je macam... Tak tahu lah, terima kasih banyak dekat seller tu. Dah lama rasanya tak beli earphone, jadi kali ni saya beli satu earphone warna kuning ni. Dia berfungsi dengan sempurna, jadi tak ada masalah. Eyeshadow ni saya beli dengan harga 15 sen je. Memang sangat berbaloi. Saya tak swatch lagi sebab malulah pula. Cih, malu. Sayang nak guna. Dia punya expired pun lambat lagi. Dia punya packaging pun bagus. Dia datang dengan bubble wrap jenis sampul ni. Lepas tu dia ada bubble wrap jenis yang macam bulat-bulat besar tu. Okay. Memang perfect packaging dia. Sangat puas hati. Hands hairband. Cekak rambut ni dia perbuat daripada besi. Okay, besi biasa je lah. Okay je. Saya dah pakai, memang tak ada rasa sakit apa-apa pun. Dan ni pun beli untuk adik saya. Tapi macam boleh je lelaki ke perempuan pakai, tak kisahlah kan. Dan je ada rambut. Biasanya keluarga saya memang akan beli emas setiap kali ada shocking sale. Macam masa 99 kan banyak shocking sale. Yang kita orang kejarkan ialah emas. Sebab emas ni kalau kat luar pun mesti DIY. Contohnya RM5 je satu kotak kan, ada 50 pieces juga. Tapi ni lebih murah lah. Biasanya saya boleh dapat memang bawah RM2 tau. Memang happy sangat lah. Lagipun guna coin lagilah dapat murah. Beralih kepada barang yang Shopee belanja, iaitu benda ni ialah hanger yang boleh di rotate kan lah gitu. Jadi kalau korang nak sangkut bag ke, tie ke, apa-apa je lah yang korang nak sangkut kan, banyaklah space kat sini. Bolehlah letak banyak-banyak korang punya bag tu. Lepas tu sangkut dalam almari, memang perfect. Ya, kalau korang nak gantung dekat dinding pun boleh kot, ya, terahulah. Tapi rasanya lebih sesuai macam dalam almari ataupun dekat ampayan pun boleh juga kan. Order lip matte tapi yang sampahnya brush, macam takpelah, janji dapatkan orang belanja, takpelah, rebor je lah kan. Walaupun berus ni saya pernah beli dulu, macam nak nangis jugalah. Ini pun sama juga, kena scam. Dalam gambar tu bentuknya lain dan sampahnya lain, tapi ni lebih okey lah daripada yang berus tu kan. Macam lebih menyayat hati. Saya dah cuba, memang tak ada masalah. Dia siap ada bagi free apa ni, macam pad je lah kat atas ni. Dia boleh tukar bila dah macam apa tu, kotor ke kan, dah lama sangat guna, boleh tukar. Seterusnya, cekak warna hitam dan putih ni, walaupun hakikatnya saya dah pernah beli warna purple, tapi warna purple tu dah meninggalkan kita semua. Patah je, macam saya tak adalah ganas sangat pun masa pakai ni. Tapi bertahanlah dalam berapa bulan lah, 2 bulan ke 3 bulan itu ke, tak tahu lah, tak ingat. Tapi itulah, saya pun tak tahu. Nasib baiklah percuma kan, kalau patah pun tak apa cik. Seterusnya, plastik sampah ni. Ya, beli plastik sampah daripada China tau. Jauh-jauh je. Padahal boleh je pergi kedai kan. Okey, tak ada apa-apa pun yang istimewa pasal plastik sampah ni. Dia biasa je. Warna hitam, ada 50 pieces. Ukuran 50 darab 60 cm. Okey lah. Setakat nak buang-buang sampah biasa tu boleh lah. Saya tengok pun memang nampak berguna di saat-saat perlu gitu. Yang ni boleh buka macam tu kan. Boleh sangkut lah kat bag ke, dekat kereta korang. Manalah tahu korang nak jalan-jalan kan, cari makan gitu, makanan kita. Senanglah dah ada plastik sampah nak dibawa ke mana-mana kan. Korang nak buka pun senang je. Ha gitu. Plastik dia tak tahulah ada berapa banyak. Rasanya 15 je kot. Sebab saya memang pernah beli pun dekat Eco Shop. Masukkan. Pastikan korang masukkan benda ni dekat sini. Kalau tak nanti korang tarik-tarik mungkin tersekat kan. Saya beli satu phone stand comel je warna putih. Okey, sebelum ni memang saya ada beli warna hijau dan merah, tapi daripada segi saiz dan kualiti agak berbeza. Kalau dekat bahagian belakang tu yang untuk ubahkan dia punya ketinggian pun, saya rasa warna putih ni lebih kukuh lah berbanding warna merah dan hijau tu. Seterusnya, vegetable and fruit peeler ni memang sangat bagus kualiti dia. Tak ada masalah kemik ke apa-apa, sebabnya dia punya besi ni pun agak berat sebenarnya. Dan saya tak cuba lagi, tak tahulah tajam ke tak kan. Tengok dalam gambar tu dia buat
macam mie tau daripada sayur. Seterusnya dua jenis mask extender ni, okey, yang macam korang boleh tengok sekarang ni. Satu ni dia tebal kan, satu lagi dia lebih nipis. Tapi yang nipis ni dia padat. Yang ini pula dia macam tebal-tebal fluffy gitulah. Perbezaan dia tak adalah ketara sangat. Yang ini dia punya penyangkut tu besi. Satu lagi ni dia plastik biasa je. Lepas tu dia punya saiz mendalah ni pun lain juga kan, tak sama. Dia ya tak masalah pun. Dia punya tali pun tak adalah pendek sangat dan panjang sangat. Jadi okey-okey je. Kalau saya beli finger sock ni memang akan ambil yang one pair. Tapi yang kali ni saya dapat satu pieces je. Tapi saya tak tahulah sebenarnya kena pakai dua-dua belah ke macam mana. Sebab saya tak main game pun. Ini untuk adik saya. Sekali lagi, multi-purpose brush ni memang sangat bagus. Tak ada masalah. Tetap kualiti yang sama macam saya beli sebelum ni. Yang bestnya brush ni, dia datang dengan penyodok tau. Penyodok kecil lah macam tu. Seterusnya USB light ni, saya ambil warna hitam dan putih. Saya dah cuba, memang menyala. Tak ada masalah. Saya suka. Dia boleh di lenturkan dengan baik sekali. Dua barang yang terakhir ialah sheet mask. Mask yang pertama ni daripada Focaler untuk acne care up katanya. Ingredient dalam mask ni ada tea tree. Okey, rasanya macam okey tapi tak tahulah, saya tak pernah cuba. Harapnya bergunalah dan tak ada kesan sampingan yang buruk-buruk. Kemudian yang strawberry ni pula katanya daripada Etude House, tapi memang saya beli ni daripada Sailor Korea. Tak tahulah original ke tidak Etude House ni kan. Okey, jadi harapnya berguna dan tak ada kesan sampingan juga. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Bye.